Dan ini namanya Kaisang. Kaisang yang nomor 3. Anaknya memang punya image selengean. Tapi Bapak dan Ibu, para tamu serta keluarga, perkawinan memang milik Mbak Erina dan Mas Kaisang, tetapi pernikahan adalah milik keluarga besarnya. Tanpa mengurangi rasa hormat sambil menikmati hidangan penyela, izinkan kami untuk mempersilakan keluarga calon pengantin putra memperkenalkan keluarganya. Bapak Gibran Raka Buming Raka, kembali kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu untuk mengenalkan keluarga besar dari Solo yang hadir pada malam hari ini. Ada Bapak, Ibu, lalu di belakang sana ada adik ipar saya, Bobby, asli dari Medan, lalu ada adik saya, Kahiyang Ayu. Lalu ini ada istri saya, Selvi Ananda, beserta anak, ini namanya Etes, lalu adiknya Lembah Manah. Dan ini namanya Kaisang. Kaisang yang nomor 3. Anaknya memang punya image selengean, tapi hatinya baik, bertanggung jawab, punya komitmen yang sangat baik, terutama di dunia kerja. Saya yakin nanti ke depan bisa membahagiakan Erina. Itu saja Bapak Ibu, perkenalan singkat dari keluarga kami dari Solo. Yang jelas mau diperpanjang, Pak. Enggak perlu diperpanjang ya, Mas ya. Biar lebih singkat aja. Kan yang paling penting hari ini saya ingin memperkenalkan adik saya saja. Yang jelas saya juga mohon titip adik saya, mohon dibimbing juga. Dan selebihnya waktu dan tempat saya serahkan pada Bapak Ibu keluarga dari Jogja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mas Gibran. Dari keluarga Mbak Erina, kami mohon dengan hormat.